Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khayra hadhil laylah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Alhamdulillah, yang pertama kali saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan izinkan saya boleh mari jumpa nasua mato dengan adik-adik sama ada lelaki perempuan muslimin muslimat yang duk kerja di kedai besi kita. Dan tidak terlupa juga terima kasih kepada besi yang ambil cara ambil padu rakyat orang di bawah tanggungjawab dia, orang yang di bawah jaga air dia, bukan sekadar kata fikir haraji harga pun saja, tapi besi mikir nak wi ilmu pula. Saya puasa gembira lah sebab bukan ramai macam tu. Bukan ramai tua-tua restoran, tua-tua kedai nasi yang nak ambil cara, ambil berat hak ilmu pengetahuan kepada anak-anak dan koli-koli dia. Maka satu benda yang saya rasa boleh jadi tun bag juga. Boleh jadi jauh kong ran, jauh kong patakan, hak tun bag juga. Di segi nak, bukan sekadar nak uwi, sekadar raji duit sekut dua, tetapi nak uwi ilmu yang berharga. Maka apabila saya dapat terima telefon daripada besi saya, tak boleh lah nak pergi duduk kata tak luar ataupun tak terima, tak boleh. Sebab ini amanah yang Tuhan beri pada saya. Saya ingat kata ilmu yang Tuhan beri pada saya ni banyak. Siapa doktor ni, kalaulah orang panggil saya mengajar dan meminta nasihat, saya tak beri. Saya kedekut ilmu ataupun banyak kata belalah bukan kerja saya ni. Kerja saya ngajar di Monoro ya. Kerja pakai gaji tu. Kerja pasal lain, tak usah ya. Sebab tu bukan nanti saya tak ada gaji pun. Saya dosa dengan Tuhan esok. Sebab apa? Sebab Nabi ada bersabda, balighu anni walau ayah. Sapa olehmu hei umatku. Satu ayat, satu hadis yang mu dengar daripada aku, mu kena sapa. Nabi dulu ni kena getuk pintu nak pergi royak ayat Quran demo. Ada setengah buka pintu bawa nampak Nabi pak atuk gang. Gi rumah lain pula Nabi kita. Ada setengah tu Nabi hajak dia masuk Islam, ngajar Quran, dia ambil tai unta, tai tai kambing lepas atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi. Bukan sekadar Nabi Muhammad. Nabi-Nabi dulu pun. Nabi Nuh, dia duk merayu hatu he. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylaw wa nahara. Berkata Nabi Nuh, ya Allah, aku ni dakwah kaum aku ni Malaysia. Bukan sekadar tengah hari. Malay pun dakwah juga Nabi Nuh. Bukan 10 tahun. Bukan 90 tahun. 950 tahun yang Nabi Nuh duk dakwah siang malam. Tak ada gaji sekebuk. Ada kata boleh 100 ribu sebulan, tak ada. Lillahi ta'ala sungguh. Dalam ayat kata in ajriya illa ala Allah. Tak ada balasan yang aku duk dakwah, duk ajak orang 950 tahun melainkan Tuhan yang aku nak. Aku nak daripada Allah saja ganjaran. Hak manusia perih ya. Kalau manusia wis 100 ribu perih ya. Tak boleh lawan lagi dengan syurga Tuhan. Tu orang panggil wisaitat yang tinggi. Keikhlasan yang tak ada manusia boleh lawan dengan para nabi dan rasul. Maka alhamdulillah saya puasa satu benda yang saya kena terima amanah. Apabila ada telefon ikutlah besi ke mana-mana pun. Hak botol ke hak mana lain pada kerja saya pun. Saya kata itu adalah satu kumpulan manusia yang wajib saya sapakan ayat Quran dan hadis Nabi SAW kepada fakir.
Nah, takut Tuhan tanya, "Hei Anis, mu ni abi doktor. Nah, gaji wa 30,000 ni. Mu mikir hak gaji Musa ya misalnya. Mu tak ada mikir dah orang lain dah. Orang panggil ngajar aku tu, kau ni tak ada gaji, mu tak pergi sebab nah, sebab mu mikir hak duit saja. Dosa saya dengan Tuhan." Nah, sebab itulah sekali lagi saya nah berpesan, nah selalu pesan diri sendiri dan nah, orang-orang kawan-kawan saya yang ada ustaz yang ada ilmu, saya sentiasa nasihat dan pesan, "Hai kawanku dan diriku sendiri, sebarlah ilmu yang kita ada yang Tuhan beri. Semoga ilmu yang kita beri ke orang nah, dia akan dakwa amal dengan ilmu kita. Kita mati dah pun pahala kita boleh dalam kubur." Nah, orang kita ngajar orang semaya pandai sore. Dia tu semaya pandai. Dia ajar anak dia pula semaya. Anak dia boleh cucu pula ajar pula cucu dia. Pahala dia dok ngajar tu siapa kita dalam kubur. Pahala yang kita ngajar Quran dia, ngajar Fatihah dia pandai. Pahala tu hewi siapa kita dok dalam kubur mati beratus tahun dah. Pahala dok siapa lagi. Kalau istilah dunia gaji peceng deh, gaji peceng. Tak apa orang kaca yang dikaracakan sangat weh. Tak apa dan monok yang dikaracakan sangat. Kerana ada gaji peceng, ada bambit, bamnan. Nah, nombor 90. Nah, peceng dah. Gaji jalan, duduk stoko. Gaji pulak boleh. Nah, hak tu star ya. Bamnan hak dunia ni buat mati habis dah lah. Nah, anak cucu tak boleh dah. Nah, sekat orang tu ya boleh. Tapi bamnan hak tu hewi ni selama-lama. Selama-lama. Nah, kita biasa-biasa ayat dah kata, nah, sahabat dulu yang duk sebar Islam situ sini, nah, siapa Islam ke negeri Shino, siapa Islam kepada mana, ke negeri-negeri yang lain, pahala hak dia tu duk sebar Islam, siapa dalam tu dalam kubur tu yang mati 1000 tahun lebih dah. Tu sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat Nabi. Nah, maka alhamdulillah. Nah, kita nah tadi nak panjaikan nah panggil mukadimah ni. Nah, sebagai mukadimah nak we tahu kata apakah tugas orang yang ada ilmu dan apakah tugas orang yang nak dengar ni. Nah, Nabi kata kun mualliman au mutaalliman. Jadi olehmu hai nah umatku orang yang ngajar ataupun orang dengar orang ngajar. Nah, kita tak ada ilmu ha. Kewajipan tak ada telinga. Nah, mana orang ngajar ceramah usahlah kurban masa pergi dengar, pergi tak ada telinga. Sebab apa? Sebab ilmu adalah sebagai cahaya. Spotlight. Kalau kita bawa kereta, bawa motor, api mampu. Nah, bul berpen mampu. Nah, ada nah, okat sung nak turun oleh parik. Adanya nah, kampen paidai banyak yang kita akan ditepuh go to go ni. Sebab pelita motor kita, pelita kereta kita mampu. Supaya tu ilmu ni. Ilmu ni nak supaya nge-spotlight. Nah, dengan ilmu lah kita boleh tahu hak mana hak Tuhan saya, hak mana hak Tuhan, hak Tuhan dak kene. Dengan ilmu lah tahu kata jalan syurga jalan mana, jalan neraka jalan mana. Nah, sebab itulah sekali lagi saya pesan kepada nah adik buah adik saya lah, saya gak adik buah adik. Walaupun kita bukan waris dengan pak kita ni dah, tapi yang ikat kita ni kalimah syahadah. Kita ni, saya dengan pak kita ni diikat oleh Tuhan ikat. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman adalah saudara. Nah, saudara yang lebih ikat kuat nah lebih pada saudara, saudara talia darah lagi. Nah, sebab itulah nah, sebagai satu daripada kewajipan saya nah yang nah yang nak sapa malam ni iaitu ilmu nah tentang ahsanu amala. Nah, ambil ayat tu biasa nak tanya periksa nak kecek harga apa weh. Saya teringat ayat Quran dalam surah Taba, nah surah Taba. Nah, kita biasa dengar, biasa dah baca sama. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ambil situ, ambil ahsanu amala wak jadi tajuk kita ngajar malam ni. Nah, satu ayat lagi dari surah Kahfi, juz 15. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Aduh. Dua kali nah. Dua ayat Quran ambil wak tajuk ngajar malam ni. Wahai muslimin muslimat. Nah, ahsanu amala ni amalan yang paling mulia kan nganti persetujuan.
Ya, jadi Islam ni, ni Tuhan ni nak daripada hamba dia amalan yang paling molek. Bukan amalan yang paling banyak tak, bukan banyak. Nak ni sikit tak apa tapi molek. Sikit tak apa jadi ada kunafab, ada kualiti. Nah, learning banyak orang nen di parima lah ni, ramah. Orang ramah pun awal. Tapi tak ada kunafab tak sih. Ramah budak sekolah tu misalnya beribu-ribu dah. Tapi kurang kunafab tak sih lah ni. Sebab ke apa? Sebab ramah ni Nabi royak dah. Kata ramah umat dia, ramah pesen buih. Ramah pesen tak pakar. Nah, dalam Quran pun royak. Wa aksaruhum fasiqun. Banyak ke manusia hamba aku ni fasik. Ramah. Nah, learning manusia semua 6,000 juta. Tapi 4,000 juta yang duduk neraka tu. Syirat-syirat dah. Hak yang di kafe. Orang kafe, Yahudi, Kristian, Buddha, Hindu. 4,000 juta si palan. Hak neraka tu hai siang malam dah. Lepas tu, hak 2,000 juta lagi kita orang Islam ni. Ada hak neraka, ada hak wak amal ibadat. Ada lagi, ada capa lagi Islam ni. Ada wak maksiat pula. Nah, orang Islam kita wak dosa. Jadi, kita kecil muda-muda. Ha, palan duk jadi orang yang neraka tu hai. Jadi, hak duk rajin wak ibadat, duk ada neng. Palan itu ya. Jadi, ha, toneng. Kalau kira ramah hak fasik pada ramah hak, hak orang soleh. 5 orang fasik, soleh soleh. Ya. Dunia Allah ni. Habis tu nak kita tak sel ni kata banyak tak sel. Kita nak di kena apa? Ni anak sepuluh ni anak ni. Nak mana? Anak 10 orang tapi tak pakar dengan anak seorang tapi benah. Mungkin kita berapa ayat atau nak seorang pada benah. Ni Nabi Zakaria seorang yang anak Nabi Yahya yang anak ya tapi benah. Anak jadi rasul, jadi nabi, pok jadi nabi, anak jadi nabi. Eh, sebab itulah malam ni nak kecil kata ahsanu amala pesan mano yang paling baik amale. Bukan sekadar semaya be, nah tapi hijau pesan mano hijau yang paling molek yang tu kene. Ya saya nak cuba royak sikit kata Nabi SAW, Nabi kita deh sebelum pada dia jadi rasul ni dia jadi anak koli kepada Siti Khadijah. Nah Siti Khadijah yang akan jadi isteri masa rupai dia jadi tokek dia sebenarnya tu Nabi jadi anak koli ya. Tolong jual kain. Nabi jadi anak koli kat Siti Khadijah, tolong jual kain kat Siti Khadijah. Tapi dengan amanah yang Nabi jual kain. Amanah, ada kata duk makan nah, jual 100 nah, masuk dalam poket 10 wi tokek 90 dok. 100 wi. Boleh 1,000 wi habis toke. Nah dia boleh ke apa? Kaji hak toke wi tu. Amanahnya. Nah siapa toke tu tertarik hati nah. Khadijah ni waso tertarik hati kepada anak koli seorang ni. Hatta seorang gapo ni yang panggil kalau kecil nak ada kita silap lah. Nah ataupun jadi orang jong jo tengok pertikam. Nah, jom tengok kata Muhammad ni setara mana dia ni. Amanah dia setara mana. Hatta seorang anak koli dia seorang lagi. Nama gapo, dia tahu tak. Ha, hilang ngatuk dah. Ya kecek seorang puas kat pasal tak? Ha, kita lempas tu. Ha, dah. Liang kat. Buat jom mesti walah dah. Ha, memang bawa seorang tak lagi. Ronaldo tak lagi bawa seorang. Dia kena bagi dah. Ha, honu. Ha, dah. Minta seorang weh. Nama gapo, orang sailap hok kau di Johata gi tolong seprawat hok Nabi. Okey tino nah ha kalau adik-adik tino boleh royak comel nah. Nama gapo eh? Ha royak tu nak wih hilang ngatuk ya dia tanya ni. Kalau tak ada tahu saya nak cela lah ada gapo nah. Tanya bla-bla. Nah apa ni takut dengar saja ahli. Hai, dengar soalan tu nah celak sikit mata. Nama apa? Boleh tak nama anak kita sikit lagi deh. Tak gede kita boleh anak bini, boleh anak tina boleh tak nama ni. Nama seorang nah yang jadi orang yang jong cik perawat Nabi. Lepas tu jadi mesu kok Nabi, mesu. Ha betul ke ada Islam mesu. Orang Jukiro Khadijah dengan Nabi tu. Dia ni ah. Ni. Nama apa dia?
ada meme depe nak uya di kharapa lagi nah bok bai deh meme depe meme nama ia mula dengan meme eh kan dah ha ngam meme deh meme Maimunah 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 tu belum kena lagi ha tak apa dah deh apa dah dekat-dekat dah tu nah alik belakang punya roh. Depan mula dengan mim. Alik belakang suk dengan roh. Dah-dah buat kita lama ni. Terah. Aja terah boleh buat tiga orang. Okay, eh. Takut dah kena tahu mana. Ha, masih tu memang wayak. Deh. Tapi dia suk dengan roh memang. Roh. Dah. Munirah. Dekat-dekat dah tu Munirah. Nah, tapi bukan lagi. Bukan lagi. Maihirah. Maihirah pun dekat-dekat dah. Kalau jinggo kena tie, kena tie. Tapi kan makan nak bila lagi. Kan makan atau nak bila satu yo kena masuk lego. Maisarah. Allah benang kita. Deh, benang kita. Heranji. Heranji masjid, masjid baru buta, masjid Nurul Huda. Benang itu ada. Apa panggil? Wijawa apa? Nah, iaitu nama dia Maisarah. Al-Quran ada sebut ni ayat ni nama dia ni. Wa in kuntum wa in kana zu usratin fanaziratun ila Maisarah. Ha, boleh dah. Nama ni boleh tak nama. Maisarah ni orang yang Tuhan beri kemudahan dia. Maisarah mudah, kerja dia mudah. Tu makna Maisarah. Pia boleh anak tina masa depan, boleh taruh nama Maisarah. Mana ni wayak dah ni. Baik deh Maisarah deh. Panggil tak payah Maisarah. Boleh. nama pun sedap panggil deh. Lembut. Pas jari saya rasa start dok tengok-tengok jari orang nama ni. Pak kita jari deh. Tu. Baik. Kita pergi sikit lagi cerita Nabi deh. Iaitu Nabi ni hatta Maisarah apa ni Khadijah. Hatta Maisarah gi dok tengok perawak Nabi kata Khadijah biasa mano jual Muhammad jual kain biasa mano. Maisarah klik rengang kata, "Hei Siti Khadijah, hei toke." Lu tak ada dah Muhammad ni dah orang paling amanah sekali dalam kerja. Tak ada kata nak makan duit ke, tak ada kata susuk duit ke, dak semua yang dia jual boleh banyak mana, dia suruh habis sepenuhnya. Ni payah ni dah. Payah zaman lo ni nak cari orang beramanah. Beramanah yang dia yang tak ambil hak orang lain, tak ambil hak yang bukan hak dia. Hak ni bukan aku, hak token. Bukan, tak patut aku ambil masuk dalam poket aku. Sebab hak ni hak token. Tuhan akan tanya aku, "Hei, hak nak koli. Apa mu ambil hak token ni?" Sedangkan gaji mu ada dah. Sedangkan sawadika lain token wi dah. Apa mu nak makan lagi hak token? Tu Nabi ni belum jadi rasul lagi. Kau tu umur 20 hai apa bagi temu ni. Duk werun lagi. Tak ada bining dah, duk sore lagi tu. Ya ada amanah dah. Kau ni kita nak sapa kepada ahsanu amala ni. Ahsanu amala ada segi nego. Nego pun amala selenok juga. Paling baik amalan nego dia. Ibadat lagi. Hak nego. Hak nikah kahwin pula. Pia yang paling baik jadi suami yang paling baik. Ahsanu amala juga tu. Hak tina pula. Pia yang jadi isteri yang paling solehah. Ahsanu amala juga tu. Kalau yang di Huana, besar Pak Kijo, besar Rajakan. Ho'o, kau kena badi, kau puwa, kau. Pio yang paling ahsanu amala dari segi Kijo dia. Masuk begitu. Ayat ni boleh ambil. Ni orang tuk anci boleh ambil buat guna. Kalimah kita kecek malam ni, orang yang duduk di pangkat mana, hak dalam masyarakat pun boleh ambil. Buat satu pedoman hidup. Ahsanu amala. Baik. Kemudian kita pergi sikit kepada saat ni kita ambil contoh Nabi dah kata Nabi yang paling baik di segi kerja nego dia ahsanu amala dia. Lepas tu kalau kita kecil sikit asmaya be pula kita asmaya semua ni.
Nah, yang paling baik, yang paling baiknya semaya, yang paling khusyuknya semaya. Pio semaya yang paling, yang paling hati dia duduk dekat dengan tuai sekali. Ambil ayat takbir, Allahu Akbar, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pio hati dia duduk dengan tuai siapa akhir. Bak ramah ke semaya buat Allahu Akbar, hati tu ginaya ke lain dah. Setagi aku ni dah ada akhir nasi lagi. Setagi aku nak orang mahu sedap setagi tu. Misalnya ada kalau kita kerja ni. Kalau kita kerja kita nasi. Kalau kita kerja pasang di mahu calai, setagi aku ni lepas zuhur setagi nak pacum deh. Pacum setagi aku gapo lagi aku nak royak ke poa setagi ni. Warak ha. Yang mari belakang tu ke semaya ni. Kalau orang misalnya apa ni, orang hak jadi apa, ahli politik, gapo kau ikut lah. Pihak Allahu Akbar, dia mari habis. Setagi pihak nak mari jumpa aku, aku nak cari siapa, kerongkan gapo nak sendur. Dia mari kau semaya tu. 5 minit, 7 minit tu, ya ibu tu kau tu. Pihak duk buk tu, syaitan. Allah. Syaitan nama gapo syaitan. Pihak tahu tak syaitan yang duk ngenak orang semaya. Tanya pula dah. Nah, ustaz ni biasanya dia tak wahi kecek sore. Kecek 10 minit lepas tu tetung. Lepas tu kecek pula nak wih yang pakak-pakak. Nah, ada suan ruang. Ngajar di mahalai pun gitu. Ngajar 10 minit, 20 minit lepas soalan ikut pelajar tu. Gitu sore weh. Al-Quran ada sebut nama dia. Nama setan yang duk ngenak arus maya. Mula dengan kho. Kho depan. Suk dengan sing. Nama setan ni mula dengan kho, naik katuk dengan sin. Sin. Kalau ustaz royak kat, oh lakon ni dah sebab kita biasa dengar nama dia ni. Bye pula deh. Nak bye macam mana pula ni? Gini. Wei nampak lah deh. Dalam 3 kul. Tiga kul. Kul hu, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Nado nama dia, nama setan yang duk ngenak kita dalam semaya. Cuba cari lah 3 kul. Kita ingat lah ke 3 kul ni. Kul huwallah ingat. Kul a'udzu birabbil falak ingat. Kul a'udzu birabbin nas. Cuba cari ayat ni, ada 10 ayat lebih-lebih tu, nama setan yang duk tipu orang semaya. Mula dengan kho, katuk dengan sin. Khonnas. Alhamdulillah. Min syarril waswasil khonnas. Khonnas. Setan yang duk waswah orang masuk semaya. Waswah. Waswah wi hati ngak situ sining. Waswah wi aku ni rokok berapa kali dah. Sujud berapa kali dah. Setan nama khonnas. Sabik nah, Tuhan suruh minta berlindung daripada dia. Nah, sebab jahat dia ni ngenak kita semaya. Siapa kan no? Siapa kalaulah kita tu direct dia siapa suk, ulama kata semaya kita saja tak ada boleh gapo. Sebab gapo? Hati tak ada duk tuen. Hati duk kok lain. Deh, tuen duk atas jadah. Tuen yang duk balaso. Tapi hati nu naye tu bik perak pada balaso. Gi bik silah. Nah, atu gi di kata gi tuen tu. Jadi Tuhan kata semaya pesen ni aku nak buat apa? Tak ada pedas semaya pesen ni. Ulama ada banding kata orang semaya ni deh. Body yang duduk di atas jadah, hati naya gilain supaya darah hok yang nguk tapi tuwe mati tak ada roh. Pancake. Deh misalnya pancake eh. Jadi bini gitu misalnya yang mati dia nak tu. Pancake ni, bini kita comel sepuluh dengan pancake misalnya. Tapi tak ada roh, mati. Pia nak jadi wakil di bini. Tak ada nak sebab body tak ada winyan. Rang, rai winyan. Tuhan pun semaya tak ada winyan. Lah, aku tak saya terima. Saja semaya.
Nah, sebab itulah nah ada ayat yang kita dengar semua tu email tu khatib baca hari tebuh. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Nah, sungguhnya wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ala tu khatib dah baca dah tetap maaf. Sungguhnya semaya boleh mencegah daripada benda dak molek, benda yang keji, benda yang Tuhan dak kenal. Semaya Nabi Oya. Ya Tuhan Oya. Tapi banyak orang kita semaya dah, tapi dosa dak tinggal. Nah, semaya dah, sudah semaya, gi wak dosa lalu dah. Pah mano Tuhan kata semaya boleh lari orang wak dosa? Sebab gapo? Sebab semaya kita semaya yang tak ada ada roh. Bukan semaya dengan Nabi semaya dok. Bukan semaya dengan sahabat semaya dok. Sebab apa? Sebab hati kita dok dengan Tuhan dok. Sebab tu sudah semaya subuh pak, pergi kedai kopi dok mengupak hari tu hari ni. Ha tu dah. Sebab sudah semaya baru ni. Leh tapi dok kecek hari tu mengupak dah dosa dah. Semaya isya sudah pergi buka jam 7 tengok ni poho darah ni, tengok dada darah dosa pula dah nak kon ha. Sudah maya isyo sat ni. Sejadah apa ni kain-kain baru lipat ya. Buat dosa dah eh. Boleh cek atas semaya kita ni. Eh Tuhan terima kedok ni. Apa semaya banyak dah ya umur 15 dah semaya yang tadi kan semaya. Tapi dosa tak ada batal-batal ha. Dosa tulah eh. Dah buat semua. Ha. Kena cek juga tu. Nah, semaya kita setara mana kuna pap deh ataupun ahsanu nu boleh kedok praksud mai semaya kita dok semaya tu. Nah, ha tu ah semaya. Nah, kita gi pula sikit lagi. Nah, saya pun tak sel nak panjang sangat deh. Takut for kita pun nah jap pagi dah ni. Nah, tak sel panjang. Nah, dekat dengan habis dak api paling 40 minit lebih besar deh. Takut sel for kita ni ni setengah jam dah. Minta 50 minit lagi dah. Nah, lepas tu insya-Allah kita nah, kalau ada soalan sikit sepanjang kita buka sikit. Jadi, nak sikit lagi, nak semaya, nak kita nak uya dia sepenuh semaya. Nah, lepas tu kalau harga apa pula? Ha, misalnya kalau ada deh, ada dewa kita ni ada keluarga dah, mungkin ada ni hak itu dah berumah dah. Macam mana kita nak jadi suami yang paling baik weh? Ahsanu. Nah, yang paling baik suami. Adakah suami yang paling baik suami yang paling banyaknya orang panggil duit-duit kat bini ya? Dak, bukan? Okey, kahwin lah. Gaji RM1,000. Ikut bini berapa? RM20,000 boleh. Oh, sedap bini kahwin. Adakah itu tanda kata kita molek? Tak lagi. Belum lagi. Suami yang paling baik lah. Dalam Islam kata, suami yang boleh bawa isteri dia kepada syurga. Tu suami yang paling baik. Suami yang paling ahsan, yang paling perasa tisut. Sami ti perasa tisut. Okey, boleh heret bini masuk syurga. Bukan yang paling banyak duit bini. Bukan yang paling buat umur besar kat bini. Bukan yang paling banyak beli kereta mahal sekali kat bini. Tak, kereta paideng. Tak. Tapi yang paling bawa. Nah, paling duit. Boleh bawa. Boleh peki bini. Dia ada isteri yang solehah. Masuk syurga sekali dengan dia. Tu suami yang perasa. Tisu. Banyak orang yang nah, orang yang jaya di segi nah, masyarakat. Sangkum nak buat pengan di den. Jadi go to di den. Ne, boleh rangwan tu rangwan ni. Tapi bini dia tak di den. Selerok bini tak jaya juga. Gitu. Low penuh low. Nah tamneng nak tikan dengan jaya. Tapi tak jaya nak tarbiah. Nak uprum bini dia di solehah. Sedang buat orang ni lomlew. Dalam Islam kata dia tu lomlew. Walaupun dia boleh low. 10 low. 100 low pun. Tak jaya. Gitu. Sebab dia bawa bini dia ke ikut neraka ataupun dia lock bini dia ke jalan neraka. Eh, kita misalnya takdir atau kita masuk syurga bini pergi neraka, adakah kita suka dan bahagia esok? Nah, akhirat esok ni, nah, nampak pergi mari. Nah, kita nampak ahli syurga, ahli syurga nampak ahli neraka, ahli neraka nampak ahli syurga. Nampak mula-mula tu nampak. Sabik tu dalam Quran ayat kata wanada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma. Dan ahli-ahli neraka panggil ahli syurga, panggil ni makna kata napa pergi marilah, napa muka panggil lahau dengar.
dan panggillah oleh ahli neraka kepada ahli syurga. Hei ahli syurga, tolong holo ratik we makin ni makin ni dalam syurga kepada kami ni. Culepa ratik lah wah topoh ko, wah lima ko, wah gapo hak mu dak makan dalam syurga tu. Aku lapar ni. Aku dah go ni. Kita dulu bukan laki bini ke kita hari itu? Kita dulu bukan sains sekali ke hari itu? Kita dulu bukan main bola sekali ke padel tu dulu? Nak panggil pergi mari dua tu tu. Tak ada kata kenal lah boleh panggil tu. Kalau tak kenal, tak panggil. Nah, orang kenal pergi mari tu boleh panggil. Nah, Nabi kenal dengan dia. Abu Talib nampak darah dia. Apa tak kenal, tak pera dia. Yang kecil sampai besar, sampai bining. Tapi Abu Talib neraka, Nabi dari syurga. Nah, Khalid bin Walid ni, Khalid. Khalid kita orang kenal belakang apa kita ni. Khalid metab Islam. Metab comtab. Buku negeri tu, buku negeri ni. Khalid ni. Ayah dia ya di kafe Walid. Walid tu lawan dengan Nabi. Nah, musuh dengan Nabi mati dalam kafe. Ha, Walid dengan pak dia, Khalid dengan pak dia, dia kena pergi mari dua tu anak dengan pak. Nak panggil, "Hei anakku." Lepas katik we ai hok mu ada kat aku atik kat ayah ayah lapar ni. Tu nak gambar akhirat esok. Maka Tuhan kata kena. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Jawab ahli ahli syurga jawab klik kata sesungguhnya Tuhan perharakan nah tak se Tuhan tak wi wi kami holo makan ni kepada ahli neraka orang kafir tak le nak holo cekak bukan sutil kalau boleh holo nak holo sekeng aja boleh nak holo sekabak kalau dah kalau kayu ah wi mu makan kenyek hei ayahku hei anakku tapi Tuhan kata aku tak boleh wi. Nah, Tuhan lari. Hei ahli syurga, mung tak boleh wi. Ais titik pun, setegak pun kepada ahli neraka sebab dia tu neraka kat aku. Ha, apa kita klik semula sat ni. Laki bini sat ni eh. Kalau lah kita baik dah, nah, cakap dah kita ni amal semaya ber cukup dah. Bini dah tahu kok mana. Kita nah, gamut ko nak lock bini kita masuk neraka. Adakah kita dikatakan suami yang paling baik yang duk lok isteri tu duk ada dosa, mati dari dosa duk ada neraka? Memang orang tu tidak dinamakan suami yang paling baik oleh Islam. Habis tu ne, kalau ada suami pula. Kalau isteri pula dah, alik bini pula. Isteri yang solehah, isteri yang paling ahsan, yang paling baik, ia kena boleh bawa heret bintuk laki dia. Heret tok laki dia kalau dulu tok laki dia belum nikah dengan dia dak semaya be bon nikah dengan dia ya pisah siapa tok laki semaya be kalau dulu tok laki dia belum nikah dengan dia ni dak Quran tak leh baca bon nikah dengan dia ya pisah heret tok laki ngaji Quran wak halakah Quran situ sini siapa boleh baca Quran tu ya panggil isteri yang paling baik yang berjaya nah tu ya panggil dua-dua tu. Tapi yang kita nampak learning, nah kalau kecek dengan betul-betul lah. Kalau dah tok bin yate Islam, nah ambil tino mualaf. Nah, hok heret gi tu nah, bukan yate heret tino, tino heret gi yate. Nah, heret gi jadi pesan-pesan asasi dia nak auzubillah. Learning hok nampak. Kalau lah hok tino mualaf, tino Islam pula. Nah, yate mualaf. Nah, maka hak yateh hak mualah ni heret hak Islam asal gi alik dia apa dah. Jadi sebenarnya Islam kita kena heret demo ni we ada masuk Islam kau kada kau dale. Tapi learning kalau kita boleh hak demo, demo heret gi kok demo kita yateh. Kalau kita tino demo heret kok demo juga. He, maaf waktu kaya kecek tu orang panggil benda yang berlaku dalam masyarakat learning sungguh. Tidak berapa orang yang ambil orang demo masuk Islam, lepas tu boleh beki, boleh hajar dia ada orang Islam yang yang pehe sungguh dok. Tanya ke hok yate ni lah, ne kloi tam hok mu Allah dia, bini dia mu Allah. Eh bini dia belum pada nikah dia ada kelubung, pun lepas nikah pun ada kelubung juga, dok pasal tu juga. Kalau lah tino Islam, yate mu Allah. Tok laki dia belum pada Islam pun dak semaya be, lepas nikah pun dak semaya be juga.
Nih, tak sapa kepada satu yang kata ahsanu amala, yang paling baik suami isteri belum lagi tercapai. Tak itulah ni hari ni ni bukan mari dia kata nak nak we ada selalu doh nak beki dak kho beki ni tangga setangga setangga, tapi kecek ni nak we kita gambar kata kita ada pau dalam syiwit, kena ada pau. Kalau kita nak cari isteri misalnya, kita kena tak pau, kita nak bina keluarga yang bahagia. Sebab Nabi kata baiti jannati, keluarga yang bahagia adalah seperti syurga di atas dunia sebelum syurga akhirat. Tu kita kena wawasan kita orang yatim. Kalau orang yatim, kalau orang tina pun nak pilih suami yang terbaik, nak untuk pimpin dia ke syurga sekali dengan dia. Aku ni kuat ilmu dah, nak cari abang yang boleh tupai ilmu dia sampai untuk aku syurga, masuk syurga dengan dia. Pesan tu pau kita. Ya, yang kita tengok kepada deh, masuk kita misalnya kalau kecik hang masuk mitok pula deh. Masuk mitok, hak ni mari kereta pai merah, hak ni mari dengan motor. Kamar kita atas 10 orang, 9 orang we ikut hak masuk mitok ada kereta pai merah tu. Sebab apa nampak ni kereta, nampak orang ada tanah hak ni motor berat-berat, nanya anak aku ni macam ni. Sedangkan Nabi kata kalau mu pilih, hak mula-mula mu pilih agama dulu. Agama lama satu nah. Kalau agama ada, kaya alhamdulillah muka molek deh. Kalau agama ada, orang yang anak orang debe, anak orang yang dia terkena, kau molek lagi bakar dia molek. Kau comel tapi we ada agama jadilah. Nah, lepas tu nak minta nah, kepada misalnya kita ada adik-adik tino kau deh. Kita yatim ada adik tino. Nah, satu ajaran Islam yang tak Islam aja. Islam nah, bukan benda malu kita nak senda adik kita, anak kita hak tino kepada orang yatim yang molek-molek. Bukan benda malu deh. Bukan kata oh duk tawa adik dia ke orang, duk tawa nak tino malu apa jaja barang ni. Dak deh. Sebab apa? Sebab Umar biasa tawa anak dia kepada Abu Bakar. Umar ni. Nah, Hafsah, anak dia Hafsah ni. Siapa masa dah, siapa wai dah nak 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 berkeluarga ni. Ada yang masuk mitok, aku tawah di, ayah tawah di. Dia tawah ya Abu Bakar, mu tak sih ke ni kepada anak aku ni Hafsah ni. Abu Bakar kata aku tak sih sebab aku ada isteri dah. Apa? Dia tawah aku Usman pula, tawah dia molek-molek. Usman, hei Usman. Tak sih kau ni anak aku ni ada ni anak wak suami isteri mu ni. Usman kata aku tak sih dah, aku nikah dengan anak Nabi dah ni ya, isteri dia anak Nabi Usman ni. Nah, akhir sekali nah Nabi dengan nah, Umar duk tawar anak ku Abu Bakar ku Umar ku Usman demo tu tak sih. Nabi kata hei Umar, kalau gitu aku nak nikah dengan anak mu. Tengok tu hewi orang panggil dengan sebab usha seorang pok. Seorang ayah nak we boleh anak dia boleh ngatuk laki hak molek tu hewi kepada nah dia tu pangkat boleh jadi tok tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak dia nikah dengan Nabi. Habis tu Islam nah bukan kata benda yang malu nah. Islam bukan benda yang wasa nah aib nah ai nah dok tawan dok. Islam bukan kewajipan pok. Nah, kena cari suami yang baik kepada anak tino dia untuk bawa anak tino kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu dia panggil kecek keluarga deh. Lepas tu akhir sekali nah, alah 5 minit kita deh. Akhir sekali kita kecek ha hijau kita ni. Nah, sebab kita ni hijau orang yang makan haji orang apa ni, anak koli kita ni. Pasal mana kau anak koli yang paling baik dalam Islam? Nah, anak koli yang paling ahsanu, yang paling baik anak koli macam mana? Nah, saya nak tak satu contoh. Nah, dalam zaman as-salafus salih lah. Nah, zaman apa ni? Zaman sahabat dululah. Nah, zaman dulu. Ada seorang tokek, nah seorang tokek ni ada kebun apa ni? Kebun buah anggun, unap. Wa inap. Nah, wazabe. Nah, seorang tokek mari. Nah, mari ada kebun jabik, dia suruh seorang anak koli tolong jaga. Nah, beratur-atur rai lah. Masuk, pas hari tu tokek masuklah kebun. Eh, anak koli. Cuba ambil wah jabik hok, manis-manis kat aku ni. Hari ni tokek rasa nak makan wah jabik. Gigi ambil nah. Tengok pun mana manis-manis tu. Mari. Anak koli pun gi. Nah, koli dia ni. Nah, gi angkat gigi naik pung hok ni, depan dia tu.
akak mari, nak ikut tokek dia. Tokek makan, masak apa kamu ni? Masak purik ni, aku susah hari mana ni? Pergi orang lain. Cari pula, kena orang masak pula. Siapa tiga kali ni? Tiga kali, tiga pohon. Kalau dia orang hari kena masak belakang. Siapa tokek nak marah? Kenapa kamu ni? Kamu pahal ke tak bahasa? Aku dah royak umum kata suruh mari, hok mani. Mau mari masak tiga-tiga. Tiga takar nak masak ni. Maka dia tanya, "Mu dak kenal ke tokek tanya dak kalit? Mu dak kenal ke hok mana mani, hok mana masak? Mu dak kerja sini puluh-puluh tahun dah. Aku suruh mu jaga kebun ku puluh tahun dah ni. Tak kenal lagi." Maka jawab, "Wallahi wahai tokekku. Semenjak mu suruh aku nah, hari mula-mula sampai minit ni 10 tahun dah, aku tak biasa ambil makan sutih habuk dengan tidak izin mu ya hai tokekku. Adak biasa ambil dah, mu tak ada ni, aku ambil gi duk makan, gi duk keluar rumah ke gapo ke, sebab tu lah aku tak tahu kata pohon ni manis, pohon ni hok hok masa sebab aku tak biasa teras habuk pun." Allah, dengar pesan tu token dan mengalir air mata dan dia kata, "Hai kotok apa ni koliku, aku ada anak tino sore, minta mu tolong kahwin dengan dia lah." Allah, tengok dia kata ni benda yang bukan ni bukan main-main ni, balasan dunia pun ni tu hai tunjuk dah token siapa dia ni, jong jadi natu hok token sebab amanah yang ada. Hak tu hair tu syarat dak ke rasa. Hak dunia orang panggil handphone tanta. Nampak dah balasan di atas dunia. Sebab Nabi nah amanah dia tu nah siapa terjatuh cinta Khadijah kasih dia, siapa boleh nikah dengan tokek dan boleh bina keluarga yang bahagia di atas dunia sebelum akhirat esok syurga pula ruah tu. Tu yang panggil contoh nak kat we gambar ni dak kena syarah banyak. Gambar kata inilah satu daripada sifat qali yang terpuji dalam Islam. Tapi bukanlah kata kalau hok tokek wilah gilah nah tokek atas makanlah sebagai habis dah atas makanlah hok itu makan. Itulah tokek izin dah. Kalau panggil benda tu halal dah sebab tokek wi dengan ikhlas dia dah. Terimalah hok tu. Nah budi baik tokek tak ada gapo. Tapi yang taksirnya nah benda yang tokek tak wi pun kita nak juga. Nah bukan kita saya kecek ni. Kecek cara umum dia panggil. Umum ni dengan orang ramai orang marah-marah saya, tu saya tanya ustaz weh, semana weh kedai nasi ni dah ha hamolah tu weh ni, tapi tak boleh gelipan nak call dia ni kedai-kedai ni eh tak boleh sorok khabar-khabar hilang 100 khabar-khabar 400-500 hari habis semua orang panggil apa ni tak boleh khabar-khabar ni tiklok ni nak kata labur dok ni lekat ni dok klik go modah tu nah daripada pihak orang Islam kita orang Melayu yang tak dengar tu dia yang besar tu orang Islam lah nak kata benda ni nah benda yang kena pakak-pakak nah nasihat nah memanglah harta siapa-siapa pun nak nah tapi nah harta yang kita nak orang beriman orang Islam kena nak halal dan thayyibah nah hak boleh dengan cara yang baik nah boleh dengan cara yang halal yang betul dengan hak Tuhan yang Tuhan nah, ini jalan hak betul, hak jalan rezeki halah. Hak ni jalan hak tak leh, yang kacau. Sebab apa? Sebab tiap-tiap nah sekuk yang kita dapat daripada yang halal yang tak halal, kita makan dia, kita duk guna, nerakalah kena bakar dulu situ. Kita kena bakar dulu nah. Daging kita hak tumbuh daripada makan ni hak tak halal sat ni, kena bakar dulu dalam neraka. Baru boleh masuk syurga sebab daging yang tumbuh daripada hak haram dia tidak masuk sesuai mai-mai mok tidak kau sawan kerana orang masuk syurga ni kena bersih luar dan dalam kena bersih ni hati dan body maka ni Nabi kata tiap-tiap ni daging kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi tiap-tiap daging yang tumbuh daripada hak haram sama ada duit dia boleh duit haram ataupun boleh cara yang haram maka neraka lah yang kena bakar dulu baru boleh masuk syurga kalau orang orang tu Islam kalau kafir tak tobek lah nah sebab tu lah akhir sekali dah minta orang panggil orang serup sikit nah 40 minit lebih dah ni akhir sekali serup kata malam ni dah kita kena tak pau kita dalam hidup kalau kita jadi tokek pasal mana kau yang paling baik tokeknya tokek yang paling cara ko anak koli dia nah ambil tuksuk ho anak koli wak jadi satu daripada apa ni parakit lak yang nak dulai hai tu teng
Supaya dengan Umar biasa jalan lek malam kalau tokek ni dah. Umar jadi khalifah panding dengan tokek. Tokek ni jalan lek malam. Anak kau lihat ah rakyat dia hak mano hak susah. Deh siapa siapa suti umuh. Neh satu buah umuh yang dengar suara air duk gelegak. Patu dengar anak duk tiup. Neh Umar ni jalan malam khalifah presiden pratanatipdi duk jalan jalan malam jalan kaki. Tak ada ongkrak, tak ada bodyguard jalan sore. Nah, lepas tu pergi jumpa dengan satu umur dia dengan budak doktor. Nah, lepas tu dengar suara duk gelegok, air gelegok. Kutuk itu. Assalamualaikum. Nah, tuan rumah buka. Nah, dapat dia orang Tino tuan rumah. Ayah dia orang Tino. Nah, anak dia ruang doktor. Umar tanya, apa doktor lagi tu anakmu ni? Malam-malam orang tidur belakang, kurung belah malam dah. Apa doktor lagi tu? Maka nak jawab retina ni jawab kokoh hai nak kenal kata Umar tu khalifah dak suka kata presiden nak bagi jalan lek malam ni hei lelaki aku ni anakku ni tiok sebab lapar tu tak ada makin ni pas Umar kata pas tu munduk ubuh apa nama dia tu punya gelegak tu ya koyak kokoh pula hak lu ubuh tu batu bukan bukan gandung dak ni bukan beras bukan nasi batu aku nak tipu anak aku ya. Dah sebab anak aku tiok dah minta nak minta roti, minta gandum. Maka aku tipu dia kata, "Hei anak, ni mek dok rebus dah ni. Neh, dok rebus dah roti ni. Neh, dok dah star-star." Lepas tu nak bagi aku nak bagi nyera dengan hatu, nak tipu dia bagi nyera. Allah Umar mengalir air mata kata Umar ni aku ni jadi khalifah, jadi punam. Tapi ada lagi rakyat aku ni lapar. Aku ni jadi orang yang ni tu hewi amanah tolong pokro orang pensel pelan tapi ada rakyat aku dok tidur sebab lapar anak dia dok tiok aku ni dia senek dah ni umur besar gapo besar ni klik gi dah pikul gandung di atas belakang dia nah gandung nampak 50 kilo belakang pratana tepdi nayuk pikul gandung nah giwi kepada orang Tino saning dia kata ambil lah wahai nah wahai rakyat aku ni khalifah Umar ni mujur aku jumpa dengan mung kalau lah aku mati apa aku mati aku nak tanya cerak depa tu esok hai Umar mu jadi khalifah apa nama ayak mu dok lapar mu dok cara dok mu kena azab hai Umar tu tak ada aku tua dah tua kena wi ramai pasal tu nah kena wi ambil Umar wak contoh Umar cara hak rakyat. Nah, apa ni anak koli dia. Nah, hok mana susah, hok mana sakit rumah. Ha dia kena bantu, kena tolong alik, alik tokeh. Dan nasihat saya pada tokeh. Nasihat saya kepada anak koli pula, jadilah supaya juraji hok cara kebun tokeh sat ni. We ada amanah dalam kita kerja. Nah, we ada rasa kata hok mana boleh, ha kita terima dengan baik. Nah, hok mana tak boleh, kita biarlah. Nah, belalah kedak kayu sebab tu pun, tapi kita ada rezeki yang halal dan thayyibah Tuhan berkatkan. Tuhan we ada menambah rezeki rezeki yang barakah ni tak mesti kata banyak. Ya sikit tak apa tapi ya cukup. Sebab ya boleh dengan molek. Kalau boleh dengan banyak, saya tengok dah. Banyak orang boleh dengan banyak, tapi tak cukup juga. Sebab boleh dengan cara tak molek. Boleh sebab dia ada toke yabang misalnya dah. Habis juga harta dia anak-anak selalu habis. Ayo. 45 60 juta nak susuk dalam, susuk dalam eh dalam guni dalam gapo dalam top PVC misalnya ada gagak tu. Nah, tak senang sorang habuk. Nah, sebab dia boleh dengan cara yang tidak molek. Bukan sekadar dia tak senang, keluarga dia selalu habis, anak-anak dia lebih berlaku na'udzubillah. Bahkan anak dia mungkin jadi orang yang dekat dadah sebab dia jadi orang yang sebar dadah, pok dia hebat. Tu hai orang panggil neh tu hai wi balah di atas dia tu duk ngenak orang lain habis punah habis anak dia sendiri pun punah juga tu yang panggil neh hak tu hai tunjuk di atas dunia Allah ni pun nampak dah orang nak molek boleh biasa nak molek tu hai pun habis halo dah neh maka sekali lagi saya nasihat neh diri saya sendiri neh orang kecil ni pun kena nasihat diri sendiri dulu kata beramanahlah dalam kerja neh beramanahlah dalam sebab ilmu. Beramanahlah dalam jadi seorang ustaz, seorang tok guru. Nah, kejaga amanah. Dan kepada kita malam ni dengar saya semua, nah jadilah nah orang yang paling baik nah kerja ni. Dok tamneng gapo, dok di kerja besar mano gapo nak achieve kita,
biar you ada nah pau khatik macam cai ahsanu amala, aku nak jadi orang yang paling baik, yang paling praksa tisut dalam kerja aku ni. Ya sekadar itulah nah masa yang saya di, apa ni guna di 5 minit maaf lah, lebih pada janji 5 minit. Pastu kalau takdir ada satu ke soalan nah takdir ramai-ramai ni nah rasa hak saya kecek tu ustaz tak faham molek tu weh tolong cicang sikit weh, ataupun ada soalan hak lain pun sakut dengan hak kita kecek ni, maka boleh nah minta ah dia sudah minta masa dah bukan soalan peluang satu ataupun dua soalan dipersilakan nah kalau ada nah dipersilakan. Yo. Yo. Gerbe. Ah, gerbe. Ah, boleh. Yo, yo. Jadi bagi kita tu orang dia dah. Yo. Bagi-bagi kita. Yo. Pada kita tu bede tu bakar dah. Yo. Kita dia makan boleh dah. Ha, dia tang gerbe ni dah. Angin gerbe kalau tu kalau ahli kita pekoh lah dah. Kita pekoh dia tulis kata ada angin gerbe ni tak boleh wi kepada orang yang bukan Islam. Dalam kita pekoh dia sebut dah. Tapi kalau lah kita nak bahas sungguh nah cara ambil dalil lah. Ambil dalil main pelaga dia dapat ti kata. Dia dapat ti kata umar peso bui nah zakat kepada orang yang tak masuk Islam lagi, yang hati dia tu nah nampak moyo ko Islam, nampak nak keluar tam Islam nah. Umawi dah zakat muallaf nah, muallaf hak umawi tu bukan muallaf masuk Islam dah, muallaf hak kafir lagi tapi nak masuk nah, nampak duk ngaji hak Islam, nampak duk moyo ko Islam, umawi bla dah zakat ramai yo. Lepas tu ulama pun ambil hak umawak tu mari ukur dengan kurban nah. Kurban ni sunat ya kita dah. Ha, daging sunat kurban ni. Zakat ni wajib tu bagi zakat bukan? Okay? Hak wajib lagi boleh wi ikut orang kafir dah. Wi untuk dia tu nah heret masuk Islam lah. Hak ni apa hak sunat tak boleh wi nya. Apa ora dah? Bukan kalau kita wi sang kita dok kerja kita dengan kita dah. Yo nampak kebaikan Islam. Oh baik muslim ni dia cang loi. Nah, satu, ceh. Okey, yang apa ang kita? Ya bukan musuh kita, yang apa ang kita? Satu cara dakwah. Supaya enggak umat seandainya, ya wi nah zakat untuk dakwah masuk Islam tu. Nah, untuk mudah-mudahan yang nampak kebaikan Islam. Hak ni pun mudah-mudahan. Nah, yang nampak oh, kun muslim ni Islam sondi mak leh nah. Aku gi moh yo orang kerbe hak dia tu. Lagi ibadat nah. Dia wi ku aku makan juga tengok tu deh. Maka saya lah deh. Pendapat saya dari sontua saya nah berpendapat kata boleh bagi nah bagi orang-orang kita Islam ni nak nah nak wi daging kerbe, nak jamu ataupun nak wi makan kepada nah orang yang bukan Islam, syarat yang dia tu akatik lah, yang dia tu orang yang nak Islam, yang itu orang yang dok rancang dok tamla Islam yang eh orang sang kita pak kerja tak nak akatik pun dah semua dia tu kafe misalnya wi lah kepada dia, saya dah boleh wi kepada dia nah. Allahu alam nah. Kalau usah lagi dah, kalau ada dah. Ha. Yo. Yo, yo. Bawang dah. Tak apa, tak apa. Ya. Yo, yo. Boleh tak? Yo. Jadi ni gua mau kedah dah. Yo. Kedah apa mesti lah. Yo. Yo. Kita yak dah. Yo. Kita nak dia gua. Ada sakit ni boleh tak? Ai tin lah, mau tin. Yo, yo. Nguk dah, nuat. Nuat dah, mau nuat dah. Ya, nuat pen boran lah misalnya dah. Kalau kecek dengan hukum lah, dah jawab dengan hukum dah. Ya sebenar ni dah, yatetin ni tak ada tepuh pergi mari. Ya, kalau puabak misalnya, kalau puabak kena cari hak yatet dululah. Dah misalnya kita sakit dah. Ya Islam kata, ya kena cari buah mau nuat hak yatet dulu. Oh, yatet tak lagi pada, macam tidur lagi. Haa, dah eh. Tak kalau susuk tak ada deh. Susuk tak ada sungguh dalam naga tak ada dah wamo nok yate ha. Ha kita sakit juga. Ha boleh tapi boleh pun dengan ada syarat pula. Tak boleh duduk sama sore tak boleh. Ha tu. Yo. Jadi deh. Habis tu kalau jawab ikut hukum deh tak boleh lah. Kita nak pergi nak masuk dalam bilik dah. Ha, song to song dalam bilik. Walaupun kita nak pergi nuat pun sakit nak kat belakang nak buat kereta. Ya, betul lah.
Walaupun dah, walaupun Nabi kata tidak, nah, tidak khulwat yatim dengan tino hok soh nikah. Nah, duk sama sorang song to song, malaikat syaitan yang ketiga. Waktu Nabi royak, walaupun tak ada pecah baju pun dah, pakai baju molek, tapi duk song to song dalam bilik nah hong hok nuat hong gapo tabe katuk abih song to song. Nabi kata syaitan lama tiga. Ha, habis tu dah saya lah deh. Saya deh. Kalau cik boleh nak kata begitu lah, tak soh lah. Tak soh. Ya, kalau becek-becek so bini rumah becek lah deh. Oh, becek-becek sekata pun. Ya. Oh, lepas tu kita tobat lah. Oh. Ya. Ya. Moga lepas tu deh. Pak lepas tu nak buat gano deh. Ya, yang boleh. Ya. Nih, Tuhan kata, walaupun dosa mu besar bukit deh, tapi mu tobat aku maaf. Nih, Nabi ada biasa silap deh, Nabi ada kita biasa salah dengan Tuhan. Nabi Musa biasa tapau orang mati, nih biasa dia salah hal belaka, tapi dia mau tu tobat dengan Tuhan. Tuhan kata aku apung dosa, hei ade aku apung dosa dah. Hei Musa mu dapau orang mati dah. Aku apung dosa dah. Jadi mu tu bersih semula. Saya pun munasabwi itulah. Kata hal pal-pal dah, kita minta apung dengan Tuhan dah. Mudah-mudahan Tuhan siap kita apung dosa. Bah lepas hal depan ni bolah. Hal depan lagi ni kita tak usah lah. Nah, sebab apa? Takut-takut, nah takut gi waktu tu tak ada nak tobat mati misalnya. Nah, ataupun gi mati cung kita tu duk dalam dosa, takut-takut mati dak molek ya panggil. Nabi kata mati dalam maksiat nak mati dak comel deh. Minta jauh tu. Deh. Ha, itulah. Boleh deh. Bisa deh takut dengan malam insya-Allah deh. Terima kasih soalan nah. Terima kasih banyak yang tanya soalan boleh. Nah, bukan boleh ke abang sorang. Okay? Boleh ke orang lain lagi deh soalan. Dan nah, saya nah dalam kali yang ketiga hari ni deh. Sekali lagi saya nah buat terima kasih nah kepada BC yang nah padah saya mari sini, dan terima kasih kepada pendengar kita ni nah yang sabar dengan saya dekat KSJ. Nah mitok me wito he balah nah kebaikan kita. Ada soalan? Ah ya boleh ya. Gana? Sarokok lah ni tubik kau tu dah deh. Tubik mati besar dah lah ni deh. Bukan sekadar ulama hok Islam. Bukan pet ne, pet hok panggil hok dunia tubik dah mati kata buri ni penpit deh. Maka ne dengan tidak syok lagi kata kita kecek betul-betul lah deh. Maka apabila satan mudarat ne bukan sekadar dia siapa kita tepi pun habis mudarat. Maka dengan tidak ada mati ne bukan saya nak ayat ni. Mati hok tubik daripada cula daripada apa perakat dah. Burinan pen sing haram ne dapat tubik stiker pihak siap dah. Ya tu nak sapa we lah ne. Kalau orang dok isak lagi misalnya kalau boleh patah lah. Kalau boleh ke slow sikit nak sebuku sehari aku ya sikit. Lepas tu cari ale we boleh tinggalkan debt card. Sekadar tu saya boleh royak tu deh. Tak ada kena taksi nak bagi duit macam banyak ne. Tapi ambil fatwa hok tubik dah. Ne bukan cula sore hok tubik. Ulama ne sutih dunia hok tubik ne hok dunia perakat dah. Kata buri ni hok hare. So lagi hok sebab harenya sebab dalam terbakar deh, dalam gapo ni, dalam gotu dia tu hok dalam dia tu ia gicup dengan arak. Ngan gice dalam arak alkohol tu. Ne, maka jadi lekat lama ne. Sekali go tu sekali cucuh siapa suk. Ne, sebab ia ada arak menjadikan watu wifi menjadi sampai akhir pun tak mampu. Ne, sebab dia kedah dah dimasukkan dinamakan nah sura dalam apa ni? Dalam dia tu nah, dalam terbakar dia tu. Nah, wallahu alam segala tu saya royak deh. Mudah-mudahan siapa dah malam ni nah, patu nak pisah biasa mana holka tu, nah cari jalan lah. Nak cari obat gapo we boleh cepat tinggal. Alhamdulillah. Tuhan nilai buat kita. Nah, orang lekat dah. Usho nak we habis. Usho nak we ada tinggal sebab nah dengar ada ulama kata tak leh. Insya-Allah Tuhan tolong. Orang tu Tuhan tolong. Nah, hati dia nak sungguh. Dia boleh tolong. Ya, dan tanyalah orang okay, ada pasal pekan dia, orang biasa sawakok dah 40 tahun. Dia boleh tolong sebab dia misalnya dia boleh huti. Mungkin dia guna masuk dia pergi haji ataupun setengah orang yang guna masuk puasa, setengah orang yang guna apa ni okat-okat hok apa ni, hok samkan tu nak patah dengan sepenuhnya
dengan syarat asalnya hati dia nak sungguh. Nah, hati nak, insya-Allah benda yang manusia wasa tak leh pun di hati kita nak so, Tuhan akan tolong kita. Nah, wallahu alam. Deh. Sekadar itulah. Aku luka uli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.